Stairway to Heaven atau tangga menuju surga, begitulah patung ini dinamakan. Pembuatnya adalah seorang berkebangsaan Spanyol bernama Eugenio Merino. Patung yang terbuat dari silikon dan rambut manusia itu menggambarkan tiga agama berbeda yang sedang beribadah menurut caranya masing-masing. Tiga karakter dalam patung yang dipamerkan dalam pameran International Art Fair Arco di Madrid itu menggambarkan tiga cara berbeda masing-masing agama dalam beribadah. Seorang Muslim yang sedang dalam posisi sujud yang diinjak oleh seorang Nasrani yang sedang berlutut, yang juga diinjak oleh seorang Yahudi yang sedang berdiri dan membaca kitab sucinya. Nah, bentuk patung inilah yang menjadi masalah dan mengundang kontroversi. Pihak Islam menuduh patung ini telah melecehkan Islam karena menganggap Islam ditindas.